Satreskoba Polres Trenggalek kembali berhasil amankan 9 pengedar narkoba beserta barang bukti ribuan pil double L dari 8 TKP yang berbeda. Dari 9 tersangka tersebut, 7 diantaranya laki-laki dan 2 diantaranya perempuan. Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2017 yang digelar sejak 2 Februari hingga 13 Februari 2017, jajaran kepolisian Resor Trenggalek berhasil bongkar jaringan peredaran narkoba jenis pil double L yang ada di Trenggalek. Dalam operasi yang digelar selama 12 hari ini, Satreskoba berhasil mengamankan 9 tersangka beserta barang bukti berupa 4.092 butir pil double L, uang tunai senilai Rp3.410.000, dan sejumlah HP yang digunakan untuk transaksi. Kasat Narkoba Polres Trenggalek AKP Haryanto menjelaskan dalam giat operasi tumpas narkoba selama 12 hari ini, Polres Trenggalek berhasil meringkus 9 pengedar narkoba, 2 diantaranya perempuan dan 7 diantaranya laki-laki. Beberapa diantaranya merupakan masih satu jaringan pengedar narkoba yang bisa melancarkan aksinya di Kabupaten Trenggalek. Sasaran peredarannya adalah kalangan muda dan para pelajar. Selama operasi tumpas dari kurang lebih 12 hari, Sat Narkoba bersama jajaran telah melakukan ungkap kasus sementara ini non TO sebanyak 8 kasus dengan tersangka 9. Barang bukti semua ini berupa pil double L sebanyak kurang lebih 4.092 butir dengan barang bukti uang sebesar Rp3.410.000. Saat ini 9 tersangka sudah diamankan di Mapolres Trenggalek beserta barang buktinya. Akibat perbuatannya ini, tersangka dijerat dengan pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.